Tingkatkan kondisi fisik, atlet, tim pelatih prestasi. Adakan pembinaan latihan rutin. Meningkatkan kondisi fisik atlet. Tim atlet Persaudaraan Setia Hati Terate Berprestasi mengadakan pembinaan latihan secara rutin. Kali ini pembinaan tambahan atlet Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT dilakukan di salah satu destinasi wisata Kecamatan Wosalam, Kabupaten Jombang, pada hari Kamis tanggal 9 November tahun 2023. Pembinaan atlet kali ini difokuskan remaja berbakat merupakan wujud dari sistem penyelenggaraan pelatihan untuk mencapai atlet berprestasi, juga menjaring generasi muda ke depannya. Kegiatan diikuti kurang lebih 30 atlet serta pendamping dan juga manajer tim prestasi. Pembinaan atlet dan latihan olahraga sangat ditentukan oleh kondisi fisik setiap atlet utamanya. Mencapai prestasi yang maksimal membutuhkan kondisi fisik yang baik adalah salah satu faktor menentukan dalam mencapai suatu prestasi olahraga. Mas Eko Kutut selaku manajer tim prestasi bersama para pelatih pegiat prestasi dari Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Jombang, Pusat Madiun, menyampaikan terima kasih support dan apresiasi dari semua pihak Persaudaraan Setia Terate Cabang Jombang. Semua pelatih sangat bersemangat dalam memberikan pembinaan kepada para atlet agar bisa lebih menambah keterampilan, kecepatan skill dalam berlaga di arena nantinya. Sementara Mas Iwan selaku pelatih menjelaskan, pembinaan lebih difokuskan pada atlet kategori remaja, yang bertujuan ada generasi atlet ke jenjang berikutnya, paling tidak dari Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Cabang Jombang, Pusat Madiun, sudah mempersiapkan atletnya dalam menghadapi event selanjutnya, jelas Iwan, salah satu pelatih. Namun perlu diperhatikan dan membutuhkan pembenahan di berbagai sektor untuk memajukan prestasi di cabang Jombang ini. Di antaranya adalah sarana dan prasarana, kompetisi yang teratur dan berkesinambungan, kualitas pelatih serta didukung dari support orang tua maupun dari pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Cabang Jombang sendiri. Dengan adanya pembinaan tim atlet prestasi berpesan agar atlet lebih semangat dan tekun berlatih serta berharap mendapat dukungan, bantuan, dan support dari Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Cabang Jombang. Tetap semangat, tetap tersenyum, tetap bermanfaat untuk kita semuanya.